Bantuan rakyat Malaysia kepada penduduk Gaza diteruskan melalui misi kemanusiaan Aman Palestin ke-8. Kali ini membawa dana berjumlah lebih setengah juta ringgit. Selain bantuan kesihatan, pendidikan kepada lebih 500 pelajar angkat serta stesen generator elektrik. Bersama Ketua Misi Awang Sufian Awang Piut untuk laporan terkini di wilayah bergolak itu. Rombongan Aman Palestin berjaya memasuki Gaza seramai 21 orang. Bermula 14 hari bulan April yang lalu sehinggalah sekarang ini. Misi besar kita pada kali ini adalah untuk membawa bantuan kepada Gaza, terutamanya yang berbentuk ubat-ubatan. Kita telah memperuntukkan sebanyak lebih kurang $150,000 untuk kita bagi ubat-ubatan di dalam Gaza, dan kemudian juga kita merasmikan stesen elektrik yang kita bagikan kepada kompleks kerajaan yang menempatkan 6 buah kementerian di Gaza. Untuk masa ini, krisis minyak adalah merupakan krisis yang paling teruk. Mereka juga memerlukan juga bantuan-bantuan untuk meneruskan pembangunan di Gaza, terutamanya dari segi pendidikan, dari segi kesihatan dan dari segi projek-projek yang berkaitan untuk membangunkan dan memajukan lagi mereka untuk masa akan datang. Projek pertanian contohnya yang kita cuba untuk laksanakan bersama dengan Kementerian Pertanian, iaitu dengan menghidupkan tanah-tanah padang pasir di sini, dan itu adalah merupakan tumpuan-tumpuan akan datang insya-Allah yang akan cuba kita laksanakan pada misi ke-9 kita akan datang insya-Allah.